Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الآية. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia kita pagi hari ini diberi kekuatan untuk hadir di masjid kampus ini yang sangat luas, dan alhamdulillah yang hadir juga banyak, lebih dari satu itu banyak. A few itu sedikit, 1 sampai 3. Sebetulnya pagi ini kita sudah mendapat ilmu yang sangat banyak dari bacaan yang dibacakan imam tadi itu, sudah masya Allah. Maka hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, kalau Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ini memang betul-betul benar. Cuma karena kita belum banyak yang paham, ya, sehingga bacaan Al-Quran itu ya sekedar dibaca saja. Adalah Allah berpesan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah Anda tidak mau untuk mentadaburi Al-Qur'an? Tadabur itu dari kata dubur, di belakang. Jadi di belakang apa yang kita baca itu apa maksudnya? Mohon izin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kami mempelajari tubuh manusia itu baru 40 tahun. Ya, sampai ke benua Eropa. Dan apa sebetulnya misteri yang ada dalam tubuh kita? Sampai-sampai dalam hadis dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza suluhat suluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Jadi esensi manusia itu adalah segumpal daging ini. Kebetulan saya belajar di jantung Eropa itu, di Institut for Sport and Christlove Medicine, ya, mempelajari segumpal daging, jantungnya hamba Allah yang paling lemah sampai yang paling kuat, atlet kelas dunia, ya. Yang lemah itu yang sudah heart failure, jadi sudah tidak bisa memompa lagi. Tapi menarik, di sana jantung yang sudah tidak kuat memompa didampingi yang kuat. Jadi satu tubuh itu ada dua jantung. Masya Allah. Kalau di Indonesia kira-kira diapakan tuh? Ya, diasin ke ben cepat mati. Jadi Bapak Ibu yang menagan, ilmu ini luar biasa. Dan yang paling menarik, siapa yang mempelajari ilmu itu? Sampai-sampai Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apa kalian tidak pikirkan itu? Jadi Bapak Ibu yang kan, sejak kita dilahirkan tadi bacaannya itu, manusia itu asalnya dari apa tuh itu? Ya, masya Allah. Tadi dibacakan tuh sejarah asal kejadian manusia. Sampai-sampai kita diminta sujud tilawah, ya. Tapi mohon izin, kalau di Indonesia itu, jangankan di Indonesia, di Mekah sujud tilawah itu ya sering membuat orang itu bingung. Jadi sebaiknya diumumkan dulu, nanti saya akan bacakan ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah. Jadi nanti sudah dibaca itu kita sujud terus naik lagi, ya. Jadi ini lazim, jamaah haji saja di Mekah banyak yang keliru, loh, kok langsung sujud iki piye iki, ya. Ya,
minta maaf ya. Jadi saya alami sendiri Bapak Ibu ya, di Mekah itu orang Indonesia itu ketika sholat subuh Jumat kan ada sujud tilawahnya itu, banyak yang bingung loh, pada sujud ngadeg dhewe ya, enggak apa-apa ya, karena belum tahu. Baik, kembali ke masalah tadi Bapak Ibu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan ayat yang dibaca imam, tanpa terasa itu air matanya itu mengalir. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haq. Jadi memang Al-Qur'an itu harus difahami betul Bapak Ibu, ya. Menarik Bapak Ibu, Al-Fatihah yang sudah hafal pun kadang-kadang disambi mikir ke sana kemari. Ya. Padahal ayat 1 sampai 3 itu Masya Allah, Allah sedang berbicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kita sambut. Kalau begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masyaallah. Bapak bilang kan sampai-sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup. Maka Bapak Ibu, marilah kita renungkan kembali masa kecil kita ketika kita baru lahir ke muka bumi. Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pernahkah kita membayangkan ketika kita keluar dari perut ibu? Kita tidak tahu apa-apa. Maka sambutlah bulan Ramadan ini Bapak Ibu, Masya Allah, ada kuliah subuh, ada kuliah menjelang takjil, ada tarawih. Kita sambut dengan kegap gempita. Karena apa Bapak Ibu? Ilmu ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya sempat mengikuti bacaan imam tuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu. Sementara harta anak minggir tuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, jadi Bapak Ibu, hanya orang yang berilmu yang takut pada Allah. Orang yang tidak berilmu tidak akan takut pada Allah. Ya. Kita lihat ilmu-ilmu lahiriah begitu cepat berkembang, ya, kita bisa berkomunikasi dengan HP dan sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu, ilmu tentang yang bersinggungan dengan ruh, minta maaf, agak kurang diminati, ya. Padahal Bapak Ibu, nasib kita itu nanti ditentukan oleh kualitas dalam diri kita. Tubuh manusia sejak usia 30 tahun itu akan menurun, ya, seperti lagunya Ebit GAD itu, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ya, jadi sekali lagi Bapak ulangkan, jasad kita ini akan hancur. Kul araitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Coba pikirkan, kalau jasad kita akan hancur, bagaimana nasib kita? Ya, maka Bapak Ibu, ayat terakhir dalam surat Al-Mulk, qul araitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima imma'in. Jadi sebetulnya yang dituntut pada kita adalah kontinuitas. Ya, air surga itu selalu digambarkan dengan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
Ya, jadi nanti bisa dibaca dalam surat Al-Maidah yang terakhir. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anha dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Qur'an itu identik dengan air. Ya, maka Bapak Ibu, hati ini harus senantiasa sibuk dengan Al-Qur'an. WA ini kita ganti dengan wawasan Al-Qur'an. Bapak Ibu kalau membaca WA, itu paling tidak kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, tensinya naik. Di sini tuh orang kalau komen-komen, Masya Allah, mulutnya diam. Tapi ini cermin dari hati loh Bapak Ibu. Ya, jadi selalu benturan-benturan. Masya Allah. Kemajuan teknologi tidak membawa kepada kemajuan ruh, tetapi malah menghancurkan. Ya. Jadi maka Bapak Ibu, kami tolong nih imam masjid kita ini, sering-seringlah dibacakan surat Al-Hujurat agar masyarakat kita ini adem ayem, ya. Jadi betul-betul komunikasi antar manusia itu menjadi sangat baik. Kenapa Bapak Ibu? Sebetulnya kesehatan, ya, itu ada di dalam kepala kita. Ya. Kalau Bapak Ibu ketemu orang saja cemberut, itu sudah mengganggu kesehatan, ya. Jadi Bapak Ibu tampakkanlah wajah kita yang senantiasa berseri-seri. Jangan marah, cemberut. Ya. Wajah ini Bapak Ibu, di dalam otak disediakan fasilitas yang dinamakan FFA. Fusiface, Fusiform Area. Jadi khusus, jadi kalau kita lihat orang kok cemberut ya, ada apa ya dengan saya? Jadi Bapak Ibu ciptakan ya. Bentuk komunikasi yang bagus ya. Kita ini masyarakat yang luar biasa, SDM-nya sangat banyak. Tetapi yang minta maaf Bapak Ibu, lupa bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan duribat 'alaihimu dzillatu ainama tsukifu illa bihablimillah wa hablim minannas. Jadi siapa yang sehat Bapak Ibu, jagalah komunikasi yang baik. Al-Qur'an ini salah satu bentuk komunikasi yang sangat indah Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'an ya, itu kata-kata Allah adalah kata-kata yang terpilih. Maka Bapak Ibu sampai dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Bapak Ibu, dari cara bicara saja Bapak Ibu, itu adalah cermin kesehatan. Ya, ketika ucapannya itu banyak mengandung unsur kemarahan, ini kolesterol terusik untuk naik. Kadar gulanya juga naik. Tekanan darah juga naik Bapak Ibu, ya. Tapi kalau ucapannya itu banyak keluhan-keluhan, itu gangguan-gangguan itu pada daerah perut sampai ke penyakit kanker. Maka Bapak Ibu perhatikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi Bapak Ibu, baru-baru ini diteliti gerakan salat itu sebetulnya untuk mengaktifkan saraf yang menghubungkan jantung dan otak kita. Itulah yang dinamakan wandering nerve atau saraf vagus. Dan dia adalah kunci kesehatan kita Bapak Ibu. Jadi mestinya orang yang sholatnya tumakninah, keluarannya adalah apa? Kelembutan hati. Dan ini pintu gerbang menuju kesehatan. Sampai-sampai Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Minta maaf Bapak Ibu, ayat ini kalau dibaca begitu saja ya hilang begitu saja.
Sementara Allah mengingatkan, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma qal rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa yang berpaling dari peringatkanku, ya, ini saya Allah beri penghidupan yang sempit dan nanti di hari kiamat. Ini tadi bacaan imam juga banyak menggambarkan kehidupan akhirat tadi, ya. Buta mata. Biasa manusia itu kan selalu protes, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bagaimana kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta begini, padahal dulu kami melihat. Ya, maka Bapak Ibu, kita doakan hamba-hamba Allah yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzah mendapat naungan Allah, dan kita nanti sama-sama di akhirat betul-betul diterima sebagaimana Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikianlah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa kesehatan kita ini sebetulnya bertumpu di kepala kita, ya, dengan fasilitas yang sangat lengkap. Itu kalau diurai menurut ilmu anatomi, itu ada saraf kelima untuk menggerakkan rahang, ada saraf ketujuh yang menggerakkan wajah kita dan juga telinga kita. Maka orang yang senantiasa mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, apalagi dibacakan dengan indah pada pagi hari ini, imam kita luar biasa ini, ya, suaranya indah sekali, ya, dan sangat menyentuh hati. Itu berarti apa, Bapak Ibu? Saraf ketujuh yang ada di telinga kita ini memang disediakan Allah untuk menyehatkan badan. Ya. Jadi pada orang-orang autis, Bapak Ibu, yang tidak bisa senyum, itu menunjukkan otot telinga itu kaku. Ya. Maka anak-anak yang autis itu tidak bisa diajak jalan-jalan ke mall, di tengah keramaian, sakit. Ya. Bagaimana cara melenturkan ini? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tartil, yang indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Bacaan itu dengan intonasi, itu yang namanya prosodi, ya. Jadi kalau datar-datar saja, Bapak Ibu, efeknya kurang. Jadi orang-orang autis, Pak, di Amerika itu dipondokkan 6 bulan, itu dipapar dengan suara yang melodius. Jadi marilah Bapak Ibu, selama bulan Ramadan, bacaan Al-Quran yang bagus, makhraj yang bagus, tajwid yang bagus, sholat dengan gerakan yang terus-menerus, itu semuanya adalah memberikan kontribusi bagi kesehatan. Maka pantaslah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, Al-Quran sebagai obat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.